dengan hak dan kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatania Andrew Serianta. Saya dari kelas 7C. Saya akan mendeskripsikan rumah saya untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi rumah saya memiliki luas 24 x 12 meter persegi. Rumah saya memiliki 2 lantai. Lantai pertama diisi oleh 1 kamar tidur, dapur, dan ruang tengah. Spot yang paling saya suka di lantai 1 adalah ruang tengah, karena saya bisa bersama keluarga saya berkumpul di ruang tengah. Nah, sekarang kita berada di lantai 2. Di lantai 2 itu ada 3 kamar tidur dilengkapi oleh masing-masing 1 kamar mandi dalam. Nah, di sini juga ada balkon. Balkon adalah spot yang paling saya suka. Mengapa saya suka balkon? Karena saya bisa melihat keindahan Kota Rowo Jabar. Berapa keunikan nih? Nah, yang pertama adalah spot panjat tebing. Seperti yang kalian bisa lihat di belakang saya. Nah, kalau kalian mau panjat tebing, kalian tinggal menyediakan tali pemanjat tebing sehingga kalian bisa melihat pohon jati yang ada di atas rumah saya. Nah, keunikan yang kedua itu adalah desain rumahku. Banyak orang yang berlalu-lalang di depan rumahku itu sering mengira bahwa rumahku itu adalah museum atau benteng penjajahan pada zaman dahulu. Padahal ini adalah rumah. Nah, bentuk rumahku itu seperti benteng pertahanan. Nah, keunikan yang ketiga adalah kolam renangku. Kolam renangku sangat spesial loh teman-teman, karena airnya berasal dari sungai bawah tanah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Walaupun kemarau, dia tidak akan pernah habis, makanya airnya sangat sejuk. Nah, ini adalah keunikan dari rumahku yang keempat, yaitu gua alami. Gua ini sudah ada dari zaman dulu sekali. Aku sih nggak tahu ya dari kapan. Nah, di gua ini itu di bagian atasnya terdapat tempat duduk, dan di bagian sini ada kolam ikan dan ada jembatan buatan. Nah, sekian deskripsi rumah dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.